Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dua orang tewas diduga keracunan ikan pindang yang dibeli di pedagang saat acara perpisahan sekolah di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, pemirsa, puluhan lainnya dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual dan muntah usai menyantap makanan yang sama. Isak tangis keluarga pecah saat salah seorang korban bernama Riandiani, 11 tahun, warga kampung Cisirem, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, meninggal dunia setelah sejak semalam mengalami kritis akibat keracunan setelah menyantap ikan pindang yang dibeli orang tuanya dari salah seorang pedagang yang berjualan saat perpisahan sekolah Jumat siang. Korban merasakan mual dan muntah pada Jumat tengah malam dan langsung dilarikan ke Puskesmas Sindang Barang. Selain Riandiani, korban tewas lainnya yaitu Ahmad Sadili, 56 tahun, satu kampung dengan korban tewas lainnya. Namun Ahmad Sadili tewas setelah sempat dilarikan ke IGD Puskesmas Sindang Barang. Saat ini korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Berdasarkan data Puskesmas Sindang Barang, ada 40 orang dirawat di Puskesmas Sindang Barang sejak Jumat malam. Sabtu pagi diperbolehkan pulang dan sisanya ada 8 orang yang masih dalam kondisi kritis dan dalam pemulihan. Sementara 30 orang warga yang mengalami keracunan tidak sempat dibawa ke puskesmas, kini dirawat di rumah masing-masing. Untuk data yang masuk sementara ini, dari data yang kemarin ya, yang sudah dilaporkan itu sebanyak 40 pasien. Namun ada beberapa lagi yang harus setelah dilihat, itu ada beberapa lagi yang bertambah ternyata untuk jumlah pasiennya. Dan ini belum kita pastikan jumlah totalnya, karena kemungkinan ada pertambahan, ada bertambahnya lagi dari yang mengalami kasus untuk keracunan makanan ini. Yang meninggal sendiri ada berapa? Untuk yang meninggal, untuk di puskesmas sendiri sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk yang di rumah, menurut keterangan dari pasien yang lain, itu ada 1 orang juga yang meninggal di rumah. Dari hasil pemeriksaan dokter puskesmas, keracunan terjadi di 3 RT, diduga akibat ikan pindang yang dibeli orang tua siswa saat acara kenaikan kelas di salah satu pedagang di sekolah. Ikan pindang tersebut kemudian disantap oleh para korban. Sementara itu pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait kasus keracunan ini. Pihak kepolisian masih memeriksa para saksi dan pedagang ikan pindang. Sedangkan barang bukti ikan pindang yang menyebabkan keracunan masih dalam uji laboratorium. Heri Setiawan, Bandung TV.